Alkitab menceritakan bahkan sebelum Samuel mengurapi Daud, hamba-hamba dari Saul sudah sering melihat bagaimana Daud yang mencintai Tuhan memainkan alat musiknya, memuji, menyembah Tuhan, menunjukkan keperkasaannya dalam menaklukkan singa dan beruang. Modal yang mencintai Tuhan membuat Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari anak Isai yang belakangan baru ketahuan bernama Daud. Ketika Samuel mengurapi Daud, Alkitab katakan dari sejak hari itu Roh Tuhan selalu berkuasa atas Daud. Ada realita Tuhan yang mencengkeram dan menguasai Daud. Ketajamannya makin bertambah. Urapan Tuhan membuat dia semakin mudah menaklukkan singa dan beruang. Ketika sekali waktu Isai suruh Daud mencari berita tentang saudara-saudaranya di medan peperangan, ketika semua orang lain mendengar suara Goliat dan ketakutan, termasuk Saul, Daud justru menunjukkan respon yang berbeda. Daud marah mendengar tantangan Goliat. Dengar ini, di seluruh dunia berita yang menakutkan akan tambah banyak, tambah sering, dan otomatis akan mengintimidasi seluruh muka bumi. Tapi saya nubuatkan di dalam nama Yesus, sedang lahir satu generasi yang berbeda. Karena memiliki hati yang mencintai Tuhan, terus mengejar firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, hatinya tertuju kepada realita Tuhan dan kebenaran-Nya. Ketika generasi ini dimunculkan Tuhan, berita menakutkan seperti apapun di seluruh bumi tidak akan menggentarkan hati generasi ini. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, inilah generasi yang Tuhan munculkan untuk menghancurkan raksasa. Generasi yang akan membunuh raksasa. Aku lepaskan kuasa firman. Aku lepaskan roh nubuatan atasmu. Mulai hari ini, Roh Tuhan, biarlah terus berkuasa atas hidupmu. Sehingga ketika engkau mendengar berita-berita lain yang berasal dari dunia ini, engkau bukannya takut, tapi justru bangkit dalam kuasa roh untuk menaklukkan roh-roh intimidasi, menghancurkan suara-suara yang menakutkan, suara-suara gosip, suara-suara yang bukan dari Tuhan, akan engkau taklukkan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Di Indonesia sedang lahir satu generasi yang berbeda yang Tuhan akan pakai untuk menghancurkan suara-suara yang menakutkan, suara-suara intimidasi, suara raksasa, suara Goliat yang mengancam, mengintimidasi bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Aku deklarasikan generasi pembunuh raksasa sudah lahir, sudah lahir, sudah lahir, dan Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Kiralala kata syakene remaka, kiralala kata syokorala remaka. Responmu akan berbeda ketika suara raksasa, suara intimidasi datang. Responmu akan berbeda. Engkau tidak akan meresponi dengan respon ketakutan. Engkau akan bangkit dalam keperkasaan. Ketika orang lain berduka, engkau akan bersuka cita karena engkau membawa roh yang berbeda. Ketika orang lain menangis, engkau akan tertawa karena engkau mengalami pekerjaan firman dan roh yang mereka tidak alami. Engkau alami realita Tuhan nyata atasmu. Terjadilah, terjadilah.
terjadilah. Engkau tidak mengandalkan kemampuanmu, engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, tapi engkau mengandalkan firman-Nya. Engkau datang dalam nama Tuhan. Nama Tuhan telah diserukan atasmu. Realita firman telah terbangun dalam hidupmu. Pekerjaan firman dan roh terus terjadi dalam dirimu. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin dahsyat, makin dahsyat. Makin dahsyat. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah. Atasku. Sorak-sorak.